bertemu lagi dengan saya Kapira. Kalau yang main dari kita, kali ini saya akan menjelaskan cara dan kebiasaan biasa kelebihan dari permainan virtual seperti makan buka dari lokasi kerja. Kita tahu bahwa kita selalu terus kuliah atau belum kuliah itu pasti banyak berbeda dari kita tuh bekerja ya. Jadi bekerja itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi juga bekerja dengan usaha sendiri ya. Kalau bekerja seperti game simulator, mungkin kita baru-baru ini game simulator sekarang di game trending ya, selain dengan game genre PUBG, e-sport dan sebagainya. Jadi game simulator itu juga benar-benar usaha juga berperan penting bagi kita untuk berprestasi. Di sana kalau mau menjadi apa tuh supir ada tuh, kalau menjadi bos ada. Jadi beberapa di antaranya itu ada yang berkata bilang, emang menyenangkan ya, game pasti menyenangkan. Jadi game simulator yang menyenangkan seperti itu, kelebihannya itu adalah kecepatan kerjanya adalah ini, melatih ini mesti kemampuan untuk bekerja. Jadi kalau usia kita udah terlalu cukup ya, bisa usia SMA ya, game simulator itu juga diperbolehkan ya, kecuali kalau masih SMP itu masih basic dulu. Kenapa? Karena usia di bawah umur itu belum tentu bisa banyak teman-teman bisa kerja ya, biasanya dengan sifat yang harus fokuskan tuh lagi manajemen yang biasa. Kemudian zaman seperti makan usia biasa, kemudian dari kalau sangat simulator itu kelebihannya itu juga bisa mencari uang. Ini memperluas beberapa pelajar cara perluas barang ya, misalnya barang-barang supermarket misalnya nih, saya kan punya game nih, main supermarket itu ya kayak aku. Jadi memperluas usia itu barang-barang apa yang harus disimpan di rak, terus di freezer ataupun di kulkas ya. Tapi beda-beda supaya bisa buah untuk barang itu salah satu contoh. Kemudian yang keempat, kelebihan itu bisa mencari uang juga memperluas ya, memperluas gedung ataupun tempat usahanya itu, baik itu mulai dari usaha toko, daerah-daerah pembelian ataupun industri dari atas gudang ya, itu juga semakin naik maka penghasilan kita semakin bertambah. Dan yang paling penting sekali kelebihan dari menggunakan aplikasi game semua itu adalah ini, mengurangi rasa bosan. Jadi kita biasanya kita kadang suka bosan nonton TV, main konsol tanpa ataupun olahraga, tapi tanpa melakukan hal lain ya. Misalnya kan kalau banyak yang membuat olahraga di badan itu kan biasa, tapi seperti yang terlalu dulu game simulator bagi itu dari laptop, PC ataupun yang berada tablet itu juga bantu kita maksud dulu dari hal yang membosankan setelah kita bekerja belajar karena kan bisa kelola. Jadi ataupun bisa melatih kesabaran kalau lagi ditunggu di rumah sakit ataupun menunggu kereta atau pesawat, bermain itu juga lebih menyenangkan ya. Tapi dengan syarat dengan jika sudah naik kereta api, kapal atau pesawat tuh biasanya kalau sebelum keluar pesawat terutama nih harus dimatikan ya, baru dibangkan lagi setelah sudah berada di zona udara. Oke, jadi kesimpulan dari ini adalah game simulator berkenaan manajemen itu tuh yaitu sebelum melatih kerja ya, tapi bisa melatih kita tuh untuk mencari pekerjaan di masa depan kayak gitu, dari usaha kecil atau besar ya, dan memikirkan bagaimana cara membangun usaha dengan itu. Oke, teman kawan ini itu bermanfaat dan seperti biasa support itu pokoknya kita tahu bagaimana standar kalian, bagaimana pendapat kalian tentang program simulator pertimbangan usaha, dan apa pendapat kalian menggunakan program simulator untuk kalian sendiri termasuk sebagai pelatihan kerja kalian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.